Citizen Orient, World Diver atau World Timer ya. Ini ada nama-nama kota. Ini bisa difungsikan sebagai GMT juga atau bisa difungsikan sebagai jam pilot ya. Keren. Ini ada garis apa ini? Ya, lupa saya menunjukkan apa gitu ya. Ini minusnya ada luka di sini ya di antara jam 8 dan jam 9. Gak terlalu ngaruh ya untuk tampilan sih. Ini jam vintage, size nya besar pada masanya. Kalau dial tetap bilang masih oke ya, masih rapi. Font-font masih kebaca. Ring bezel nya masih muter. Inner bezel nya masih muter. Ini untuk setting quick set day. Agak susah, agak dalam harusnya. Terus pakai alat ya atau pakai kuku. Ini ada Ingrep Orient. Oh, misalnya. Ini kelas bakalnya pakai punya Falcon. Tapi yang Orient nanti kita sertakan ya. Agak pendek. Ini muat lingkar tangan 17,5 cm. Tampilannya keren, vintage-nya dapat banget. Jam jalan normal Orient. Untuk perbandingan harga boleh dicek ya. Oke, minat monggo, harga terjangkau.